Ya, ini ada AC Daikin inverter. Jadi kendalanya itu pipa besarnya dingin, tapi pipa kecilnya nggak dingin ya. Ini sudah pasti permasalahannya pada motor res atau ekspansinya. Gitu. Kalau di AC-AC standar itu, dia permasalahannya pada kapiler ya. Kita lihat dari jarumnya itu, jarum manifold itu dia jarumnya naik turun. Oh ya, ini sudah kita bikin temperatur 18 fan speednya dengan full ya. Dia nggak stabil jarumnya. Ini anginnya sih lumayan panas, cuman panasnya nggak rata. Ya, ini pipa gedenya dingin banget, tapi pipa kecilnya sama sekali nggak ada dingin-dinginnya. Oke, kita sekarang ini udah pasti masalahnya pada motor res. Kita akalin aja. Kan manifoldnya. Kita kan di sini. Oke. Kita mainkan pada pipa kecilnya, kita tutup. Tunggu jarumnya turun ke bawah. Lalu kita balikin lagi. Ini buat mancing motor resnya ya. Nanti kita ulang sampai beberapa kali. Dia masih naik turun. Tutup lagi. Ini buat mempermainkan motor resnya ya, dia mau bekerja atau enggak. Ini mau bekerja dia. Dia udah mau turun. Buka lagi. Kita ulang sampai pipa kecilnya dingin. Udah mulai anget. Kembali dingin nih. Kita tutup lagi. Turun lagi.
Angkanya ada 2,4, 2,5. Sekian. Ini amper udah mau naik, terus pipa kecil udah mulai dingin, belum dingin panas, udah mulai dingin daripada tadi pas awal itu anyep banget ya. Jadi ini memang masalahnya itu udah pasti pada motor race. Jadi akses tadi hanya digunakan jika darurat ya, soalnya kan kita beli motor race juga nggak bisa langsung, tapi yang udah aman sih. Udah dingin, jarum udah anteng ya. Udah bagus. Panas juga udah rata. Jarum udah anteng ya, udah nggak gerak-gerak kayak tadi, gerak parah. Oke, gitu aja mungkin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.